Kilasan kisah terpaku di dinding di kota yang makin ramai dan riuh. Kita butuh waktu untuk sendiri, menyelami takdir, berusaha hidup, berlari dari masa lalu, menyelinap bertahan di masa depan, saling berkejaran antara keinginan dan kenyataan. Jalan beragam memang tak pernah sepi, lalu lalang kendaraan, keramaian tiada henti. Bukan tentang siapa atau bagaimana karya itu dibuat, yang terpenting berakhir dengan penuh kebanggaan. Usaha telah menghasilkan sebuah karya, menyusuri setapak memori yang terlihat dalam lukisan. Setiap rupa tertuang dalam kanvas, mengurai rahasia berjuta makna. Halo teman-teman, itu tadi puisi yang berjudul Kilasan Kisah. Semoga kalian semua suka ya dengan puisi itu. Seharian di Bandung, kira-kira kalian mau kemana saja ya? Bosan ke daerah itu saja, dan ujungnya berakhir di tempat yang sama. Mendingan kita coba lihat yuk tempat wisata galeri seni yang lagi viral di Bandung, Grey Art Gallery, yang baru diresmikan. Bisa menjadi tujuan kamu untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga, pasangan, atau teman. Para penikmat seni wajib datang ke sini. Tempat ini berada di pusat kota Bandung, lebih tepatnya lagi, berada di Jalan Braga. Tiket masuknya pun gratis. Kalian hanya cukup follow akun official Instagram dari Grey Art Gallery. Tempat ini menjadi salah satu wisata galeri yang harus kalian kunjungi, karena di dalamnya terdapat banyak karya seni yang dapat kamu nikmati keindahannya. Galeri seni ini pun hadir untuk mendukung karya para seniman di kota Bandung, dengan mendirikan ruang yang memfasilitasi terbangunnya ekosistem seni di kota Bandung. Grey Art Gallery menyajikan setidaknya 115 karya. Untuk lokasi Grey Art Gallery sendiri yaitu di Jalan Braga nomor 47, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Mungkin lebih lengkapnya lagi kalian bisa langsung saja ke Instagram mereka. Oh iya, pameran perdana di Grey Art Gallery ini bertajuk Hitam yang akan diselenggarakan hingga 5 Maret 2023. Grey Art Gallery dapat dikunjungi mulai pukul 10 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yuk berkunjung ke tempat wisata baru ini sebagai aktivitas kalian di akhir pekan. Nah, setelah kalian selesai mengunjungi Grey Art Gallery, ini ada lagi kafe cantik dan estetik di daerah Dagogiri, yaitu Lawang Wangi Creative Space. Jadi pada saat itu saya mengunjungi dua tempat, yaitu Grey Art Gallery dan juga Lawang Wangi Creative Space. Design space and a cafe offering indoor or outdoor seating and amazing view, yang beralamat di Jalan Dagogiri nomor 99 Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk jam operasional Lawang Wangi ini adalah hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 11 sampai pukul 9. Untuk hari Sabtu dan hari Minggu, buka mulai pukul 10 sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Menu yang ditawarkan pun beragam, tempat ini memiliki konsep yang sangat estetika. Jadi kalian pasti akan merasa betah berlama-lama dengan melihat kota Bandung dari sudut yang berbeda. Selain ada unsur estetik, bangunan ini juga modern, minimalis, dan futuristik. Di sini juga terdapat beberapa fasilitas untuk pengunjung. Ada spot foto, yaitu di area taman, halaman belakang, terbilang sangat instagramable untuk dijadikan spot berfoto. Selain spot foto, di sini juga tersedia toilet dan musola yang bisa kita gunakan. Lalu ada tempat parkir. Di Lawang Wangi Creative Space ini tersedia lahan parkir yang lumayan luas, yang dapat digunakan untuk pengunjung
dan lahan parkirnya pun tidak berada jauh dari area taman atau halaman belakang. Untuk akses transportasi ke Lawangwangi Creative Space, tidak ada transportasi umum seperti angkutan kota yang melewati kawasan ini. Tapi kalian jangan khawatir. Kalian jika ingin menaiki transportasi umum, kalian bisa naik angkutan kota sampai ke Terminal Dago, dilanjutkan dengan ojek konvensional ataupun ojek online. Jika kalian ada di Bandung, jangan lupa ya berkunjung ke Grey Art Gallery dan Lawangwangi Creative Space. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Semoga kalian semua selalu bahagia dan sehat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.